Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya Rp4,5 juta. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari. Jadi silahkan mendaftar hari ini. Vision Sunday akan diadakan pada tanggal 18 Februari di ICA East dan 25 Februari di ICA West. Catat di kalender Anda untuk bergabung dengan kami pada hari Minggu tersebut untuk mendengar hal-hal baru yang akan direncanakan ICA di tahun 2024. ICA Volunteers, bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah kesempatan untuk diskusi, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan, jadi daftar melalui ministry leader Anda. Lalu datang dengan kostum karakter film favoritmu. Kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Ayo para volunteer, segera daftar. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami dalam Ibadah ICA Bahasa Indonesia Online. Saya Pastor Roy, salah satu pastor di gereja ICA, dan senang bisa bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian secara online dalam ibadah hari ini. Dan sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir saat ini bersama dengan kami. Kami memuji Engkau dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami dan pimpin kami melalui kebenaran firman yang akan kami baca dan kami dengar. Kami siap, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, minggu ini kita masih tetap berada pada seri Yesus dan judul untuk hari ini adalah Tanpa Penghakiman. Dan saya akan memulai membaca satu ayat yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Sarah Bradford adalah penulis dari biografi keluarga kerajaan Inggris. Dia menulis bahwa pasangan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip bisa awet karena keduanya saling mencintai. Walaupun mereka berbeda karakter, namun menjadi pasangan yang cocok. Hal yang menarik dikatakan oleh Sarah Bradford bahwa ketika Pangeran Philip sedang jengkel, ia kadang-kadang mengomeli Ratu seperti mengomeli orang biasa saja. Dan Ratu tampak tidak tersinggung dengan omelan itu, sebab ia tahu persis bahwa suaminya sangat mengasihinya, bukan sebagai seorang ratu, melainkan sebagai seorang wanita. Namun sebaliknya, jika Ratu jengkel kepada Pangeran Philip dan mengomeli Pangeran Philip, maka suaminya itu hanya diam saja dan tidak pernah membalas karena ia tahu istrinya selalu menyayangi dia. Ini adalah salah satu alasan yang membuat relasi kasih pernikahan mereka menjadi langgeng. Kasih yang benar membuat kita tidak pernah merasa terancam oleh pasangan kita, tidak pernah merasa terancam oleh orang lain. Kasih yang benar tidak akan membuat engkau dan saya merasa terancam oleh orang yang berbeda, kehadiran orang-orang yang unik. Kasih yang benar tidak akan membuat engkau dan saya merasa terhakimi, terancam oleh kehadiran orang-orang yang kuat, dominan. Kasih yang benar tidak akan membuat engkau dan saya merasa terancam, merasa terhakimi melalui orang-orang yang mungkin quote-unquote seperti cerewet dan sebagainya. Karena cinta kasih yang benar memampukan untuk saling menerima, memahami, percaya, sabar, tidak menyerang satu dengan yang lain, dan siap untuk hidup bersama, berdampingan, bekerja sama, bahkan dalam tubuh Kristus. Cinta kasih dalam kebenaran tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak tertentu, bahkan tidak mempermalukan atau menghakimi dengan dalil cinta kasih. Perhatikan ini. Tanpa penghakiman itu adalah bentuk dari relasi kasih yang terjadi hanya dalam Yesus Kristus. Sekitar 27 Januari tahun 2024 yang lalu, viral bagaimana ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan karena sepasang pengendara mobil itu diduga melakukan aktivitas privat. Apa yang terjadi? Kemudian terjadi kecelakaan, menjadi tontonan warga, diviralkan, diledek, dihina, dan sebagainya. Juga pernah terjadi di sebuah kota di negara ini, di mana di sebuah mal yang gede, sepasang remaja yang diarak di dalam mal oleh petugas keamanan karena diduga akan berbuat mesum di salah satu kamar pas gitu, kamar ganti. Dan sepasang remaja itu diarak di mal yang rame tanpa mereka menggunakan bawahan. Ini adalah peristiwa yang terjadi di dunia ini. Dan juga kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan dalam Yohanes 8 mencatat hal yang kurang lebih serupa, dengan motif tertentu yang tentu saja bertujuan untuk mempermalukan, menghakimi salah satu atau orang-orang tertentu. Dalam Yohanes 8 kita menemukan ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, lalu dibawa kepada Yesus untuk dihakimi, diadili, dipermalukan. Tetapi yang menarik, apa yang Yesus lakukan? Pada Yohanes 8 ayat yang ke-11, Yesus menjawab, "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus, Tuhan, tidak mempermalukan orang-orang yang berdosa, yang merasa bersalah, orang-orang yang tertangkap basah berbuat dosa, tetapi Dia menegur mereka dengan kasih-Nya. Dia menegur mereka dengan menerima mereka. Lalu apa saja relasi kasih dalam Kristus? Yang pertama, relasi kasih dalam Kristus yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Kasih yang tahan menderita. Cinta kasih itu bukanlah derita, melainkan gembira dan bahagia. Itu yang biasa selalu kita dengar dan kita lihat dalam dunia kita. Dan memang cinta kasih itu gembira dan bahagia. Namun bukankah dalam kasih juga terkandung derita? Bahkan justru karena cinta kasih kita rela untuk menderita. Contohnya mungkin kita penyuka kopi. Setiap hari kita minum beberapa gelas kopi dengan aroma yang sangat menyengat, kuat, dan sangat nikmat tentunya. Ketika kita bisa minum kopi sambil menghirup aromanya. Namun sejak beberapa hari yang lalu ketika mungkin ada kerabat atau teman yang untuk sementara waktu menginap di tempat di mana kita tinggal. Dan ternyata sang kerabat atau teman itu alergi terhadap aroma kopi. Begitu tercium dia langsung mual, muntah, dan wajahnya menjadi merah padam. Demi cinta kasih kita kepadanya, maka kita berhenti menikmati kopi yang dengan aroma yang kuat itu di tempat di mana kita tinggal. Demi cinta kasih kita, kita mengorbankan kegemaran kita, kenikmatan kita. Bukankah itu satu bentuk penderitaan? Contoh ini juga tampak dalam cinta kasih yang terkandung dalam unsur memberi diri. Yang tercatat dalam surat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Orang yang mengasihi orang-orang lain sabar dan baik hati. Ia tidak meluapkan dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ia tidak angkuh, ia tidak kasar, ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Mari kita perhatikan struktur dari teks ini. Teks ini menggambarkan kasih dengan 15 deskripsi. Terbagi atas 7 deskripsi positif dan 8 deskripsi negatif. Semua deskripsi dari kasih itu berbentuk kata kerja. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia kata kerja itu terbaca sebagai sebuah kata sifat. Kalau dalam teks aslinya kalimat itu tertulis sebagai kata kerja aktif. Bukan sekedar perasaan abstrak yang ada hanya dalam hati dan pikiran, melainkan sikap dan perbuatan yang nyata, konkret, sehari-hari. Dalam bahasa aslinya ke-15 kata kerja aktif ini sedang berlangsung. Jadi cinta kasih bukan sekedar kenangan masa lampau atau rencana yang akan datang, tetapi tindakan dan perbuatan aktif yang sedang terjadi dan terus terjadi. Cinta kasih dalam teks ini yang utama adalah tentang memberi diri. Dan tentu saja memberi diri ini adalah tentang memberi pengorbanan, bersedia menderita. Perhatikan kata di situ, menanggung segala sesuatu, tahan menderita. Lalu pertanyaannya, apakah cinta kasih hanya tentang bahagia dan gembira yang selalu kita lihat, kita rasakan dalam dunia ini? Selama 3 tahun berpacaran, selama itu hubungan relasi yang terjalin sangat menyenangkan. Kita merasa cocok satu dengan yang lain, bahkan makin lama makin cocok. Minat sama, latar belakang serupa, jalan pikiran selaras. Cita-cita hari depan itu apa? Bahasa dulu itu kayak setali 3 uang, mirip. Pokoknya dalam segala hal, sejalan dan sehati selama masa berpacaran. Akan tetapi, beberapa tahun setelah menikah, tampak kenyataan yang sebetulnya. Ternyata kita tidak selalu selaras dan sejalan. Sebab mana ada individu yang jalan pikirannya selalu sama dan seragam dengan individu yang lain? Istri mau ngobrol, suami diam saja. Istri ingin menghadiri pesta di rumah keponakan, suami sebel sama ponakan itu. Istri membenci teman-teman kantor suaminya, suami tidak suka pada orang tua, mertua, apalagi kepada abang istrinya. Akibatnya, relasi suami dan istri sering menjadi tegang. Untuk mencegah pertengkaran, suami mulai menjadi membisu, istri memendam segala kejengkelan dalam hati. Keduanya sama-sama menekan perasaan ke bawah permukaan. Dan untuk jangka pendek cara itu meredakan ketegangan. Akhirnya timbunan kejengkelan itu kian menumpuk. Lalu mulai mudah tersinggung. Gampang salah paham, sering bertengkar. Istri mulai berpikir rumah tanggaku gagal. Suami mulai berpikir lebih baik aku bercerai. Sekarang kita putar kembali rekaman di masa berpacaran selama 3 tahun. Dulu hubungan menyenangkan karena kita merasa sama dan serupa sehingga ingin menjadi suami istri. Sekarang hubungan menjadi menjengkelkan. Kalau bahasa sekarang toxic relationship. Pertanda apa itu? Itu pertanda kita mempunyai pemahaman yang keliru tentang cinta kasih. Kita mengira dan itu yang dibangun, dikembangkan dalam dunia ini bahwa hubungan cinta kasih terjadi jika tidak ada perbedaan di antara kita. Kita menutup-nutupi perbedaan. Cinta yang seperti itu palsu dan hanya sesaat, lalu dalam perkembangan waktu muncul kenyataan yang sesungguhnya. Ternyata watak dan kepribadian kita berbeda. Gesekan berlanjut menjadi pertengkaran. Kesenangan yang dulu kita rasakan kemudian berganti menjadi kepedihan. Suami istri yang dulu mesra kini saling benci, sampai berpikir untuk berpisah. Tetapi melalui cinta kasih Kristus, kasih kita dipimpin Roh Kudus untuk menolong engkau dan saya bertumbuh. Itu sebabnya penting ingat Yesus Kristus kepala rumah tangga. Suami dan istri melihat Kristus, mendengarkan Kristus, taat pada Kristus. Kalau dulu kita berpandangan bahwa kita sama, sebab itu kita saling cinta. Tetapi dalam Kristus kita dipimpin Roh Kudus melalui kebenaran firman dan teladan hidup Yesus Kristus. Kita belajar bahwa meskipun anggota tubuh Kristus itu berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi kita tetap bisa saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain. Setiap orang berbeda dan unik, tidak ada yang sama. Tapi dalam tubuh Kristus, kita saling menerima, saling mengasihi. Cinta kasih Kristus itu menciptakan keadaan untuk saling menerima satu dengan yang lain. Bukan saling menghakimi, bukan saling menyerang, bukan saling menuntut. Tapi mengerti, berkorban, menerima, memahami satu dengan yang lain. Dulu kita beranggapan bahwa yang terdapat dalam cinta kasih hanyalah tentang kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Namun juga kita melihat realita bahwa dalam cinta kasih juga terdapat kepedihan. Dulu kita cinta mengasihi hanya karena mau bergembira saja, senang-senang terus. Nah, namun dalam Kristus kita dipimpin Roh Kudus untuk rela menderita, rela memberi diri, rela berkorban demi kasih, demi cinta. Dan itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Kalau kita di awal tadi, Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang berbuat zina. Dia punya hak untuk menghakimi. Dia adalah Tuhan. Dia punya hak untuk menghukum. Manusia tidak punya hak menghakimi dan tidak punya hak menghukum. Tetapi lihat, yang punya hak tidak menggunakan haknya untuk menghakimi dan menghukum, tetapi mengasihi. Yang tidak punya hak untuk menghakimi, yang tidak punya hak menghukum, merasa punya hak untuk menghukum, merasa punya hak untuk menghakimi. Dua hal yang berbeda. Tuhan punya hak, manusia ciptaan merasa punya hak. Itulah kasih Kristus. Kasih yang tidak dewasa hanya menawarkan soal kesenangan. Padahal kasih yang dalam kebenaran, yang sempurna yang kita temukan dalam firman, itu kasih yang mau mengorbankan, menanggung rasa pedih dan derita. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik kepada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menghadapi segala sesuatu. Cinta kasih yang dewasa itu merangkul dua sisi. Satu sisi tentang kesenangan, di sisi lain tentang pengorbanan. Satu sisi tentang kebahagiaan, di sisi lain tentang derita. Itulah kerumitan dari kasih. Kita harus terus belajar mengasihi, mencintai. Dan dari siapa kita harus belajar? Siapa orang yang bisa menjadi teladan atau role model bagi kita dalam mengasihi? Tentu saja satu-satunya hanya Yesus Kristus. Setiap hari Kristus mencintai, mengasihi engkau dan saya. Tetapi kita yang belum dewasa mengabaikan kasihnya. Tetapi Kristus tidak memisahkan diri, menolak engkau dan saya. Ia sabar dan rela menanggung pedih, derita cinta kasihnya kepada engkau dan saya. Cinta kasih Kristus adalah cinta kasih yang tahan menderita. Saat tidak nyaman sekalipun berada bersama dengan manusia berdosa. Dia tidak pergi, tetapi rela hidup dalam ketidaknyamanan bersama manusia berdosa. Karena Allah adalah kasih. Konsep dalam Kejadian 6 ayat 3, roh Tuhan tidak akan tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Dalam terjemahan lain itu fana, tabiat dosa. Daging di sini lebih kepada sarks, tabiat berbuat dosa. Itu sebabnya Allah yang kudus tidak dapat bersama dengan sesuatu yang tidak kudus karena dosa. Dan bayangkan Kristus turun ke dalam dunia, hidup bersama dengan manusia berdosa. Itu adalah perasaan kondisi menderita tidak nyaman. Rasanya ingin pergi. Tetapi itulah bukti kasihnya. Dalam ketidaknyamanan, seorang yang kudus, yang suci, yang tidak berdosa, harus hidup berdampingan dengan manusia berdosa. Kita saja kalau bersama dengan orang yang toksik atau apa tidak nyaman, kita akan pergi. Tetapi Kristus yang suci rela menderita demi bersama dengan manusia berdosa karena kasih. Kasih yang tahan menderita. Kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang mau menerima tanpa menghakimi, kasih yang menegur tanpa mempermalukan, dan yang membimbing. Berikutnya relasi kasih dalam Kristus. Yang kedua adalah kasih Kristus itu kita belajar tentang kasih yang melampaui perasaan. Bagi kita cinta kasih adalah tentang perasaan, tetapi bagi Alkitab berbeda. Cinta kasih bukan hanya soal perasaan, melainkan perbuatan. Oleh sebab itu di dalam Alkitab, bahasa cinta kasih itu sangat jarang ditulis dalam bentuk kata benda, melainkan selalu ditulis dalam bentuk kata kerja. Perjanjian Lama menggambarkan cinta Allah kepada manusia sebagai sebuah perbuatan yang nyata, tindakan yang konkret. Gambaran itu sudah dimulai dari kelima kitab Taurat. Dan ada beberapa kata kerja di sini yang saya catat tentang wujud cinta Allah yang tertulis dalam kitab Keluaran. Seperti Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Itu adalah bahasa cinta kasih Tuhan. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah turun, melepaskan mereka, menuntun mereka. Kitab Ulangan juga mencatat tentang apa yang diperbuat Allah dalam rangka mengasihi umat. Berjalan di depanmu, berperang untukmu, mendukung engkau, mencari tempat bagimu, memperlihatkan kepadamu jalan, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu, memperhatikan perjalananmu, menyertai engkau, menyerahkan dia ke dalam tanganmu, mengambil kamu dan membawa kamu keluar, tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, tidak akan melupakan perjanjian, dan seterusnya. Perjanjian Baru juga menganggap cinta kasih Allah sebagai sebuah perbuatan yang nyata, konkret. Paulus menulis, perbuatan nyata yang dilakukan Allah sebagai cinta kepada manusia bukan sekedar mendukung, memperhatikan, memberkati, menyembuhkan, dan sebagainya. Melainkan sebuah perbuatan yang jauh lebih mendasar, yaitu mengorbankan putranya sendiri demi kepentingan manusia berdosa. Tulis Paulus dalam Roma 8 ayat 32, anaknya sendiri tidak disayangkannya, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Bagi Paulus, seakan-akan hanya ada satu bukti atau ciri bahwa Allah mengasihi engkau dan saya. Bukti itu dalam Roma 8 ayat 39, baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang dalam bumi atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Lukas juga menggambarkan cinta Allah sebagai sebuah kata kerja yang tertulis. Cinta kasih Allah adalah seperti seorang perempuan yang mencari uang logamnya dengan menyalakan pelita, menyapu rumah, mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Lukas 15 ayat yang ke-8. Demikian juga cinta kasih Allah adalah ibarat seorang ayah yang menunggu kedatangan kembali putranya dengan melihatnya. Lalu tertulis dalam Lukas 15 ayat 20, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, berlarilah mendapatkan dia, merangkul, mencium dia. Perhatikan Dalam satu ayat itu saja terdapat kata kerja aktif, perbuatan konkret yang menyatakan cinta kasih Allah dalam bentuk tindakan, perbuatan nyata. Bukan perasaan tersembunyi dalam hati, bukan perasaan yang hanya atau kata-kata yang tersimpan dalam pikiran atau hanya terucap, tetapi selalu tindakan nyata. Kata kerja aktif. Sekarang perhatikan kembali rangkaian kata kerja kasih Allah itu. Sebagaimana yang disebutkan menggambarkan perbuatan Allah demi mencintai manusia berdosa. Semua kata kerja itu bukan hanya menggambarkan perbuatan atau tindakan, melainkan lebih dari itu menunjukkan bahwa Allah punya itikad baik kepada manusia. Itulah dasar cinta kasih Allah. Semua kata kerja itu, perbuatan nyata Allah itu menunjukkan Dia punya komitmen terhadap umat manusia. Tuhan berkomitmen untuk melakukan apa yang terbaik bagi engkau dan saya. Itulah cinta kasih. Bukan hanya tentang perasaan, bukan hanya tentang buah pikiran, bukan hanya tentang ucapan, tetapi itikad baik dan komitmen yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, tindakan nyata. Kalau seorang psikolog yang juga pendidik agama Kristen yang bernama Scott Peck, dia mengatakan cinta kasih sejati lebih bersifat kemauan keras, bukan tentang perasaan. Pertanyaannya, dengan jalan apa kita bisa mengetahui itikad dan komitmen dari cinta kasih Allah pada kita? 1 Yohanes 3:16 mengatakan, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Itulah cinta kasih Kristus, Tuhan kita. Menyerahkan hidupnya, dirinya, nyawanya. Perhatikan, tanpa penghakiman itu hanya terjadi dalam relasi kasih dalam tubuh Kristus. Di luar Kristus, engkau dan saya akan dihakimi oleh dunia, dihakimi oleh dosa, dan dihakimi oleh tahta pengadilan Allah. Hanya dalam Kristus engkau dan saya akan menikmati kasih tanpa penghakiman. Kasih dalam kebenaran. Kristuslah yang menjadi role model untuk kita memiliki kasih yang tahan menderita demi Injil Kristus. Kasih yang tahan menderita demi tujuan Kristus. Kepentingan Kristus, kepentingan Bapa di surga. Dan kita dimampukan untuk hidup berdampingan. Menerima satu dengan yang lain. Bekerja sama dengan orang-orang yang punya kepribadian yang unik. Dengan orang-orang yang kelihatannya auranya kuat. Figur yang kuat. Kita bisa bekerja sama dengan mereka tanpa merasa terancam. Hidup berdampingan menjadi sebuah tim. Bersama dalam keluarga. Karena kita melihat Kristus, mencontoh Kristus dalam hal mengasihi, yang mau hidup tidak nyaman dengan manusia berdosa yang unik luar biasa. Dengan orang-orang yang mau membunuh dia, meludah dia, menghina dia, tidak taat padanya. Dia mau hidup berdampingan dengan mereka dengan sabar, membimbing, menanti, menunggu hingga kesempatan untuk mereka benar-benar diubahkan oleh kasih dalam kebenaran. Jangan lihat sesama sebagai ancaman, tapi lihatlah mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus yang diciptakan Tuhan dengan keunikannya, dan kita bisa bekerja sama. Jangan mengubah orang lain untuk menjadi sesuatu yang berbeda, tapi kita harus menerima mereka. Bila itu adalah dosa, maka harus berubah. Tetapi kalau itu bukan sesuatu yang bersifat dosa, tundukkanlah diri kita dalam pimpinan kasih Kristus, supaya kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dan mengasihi mereka dengan kacamata Kristus. Kristuslah role model untuk kita memiliki kasih yang kedua, kasih yang melampaui perasaan. Karena kita tidak hanya bicara tentang kasih yang tersimpan dalam hati atau tersimpan dalam pikiran kita atau hanya sekedar ucapan. Kita melakukan tindakan nyata dari kasih pada orang-orang yang kita jumpai, temui, sebagaimana Kristus menyentuh orang-orang berdosa dengan kasih Allah. Kita harus menyentuh setiap orang, berbicara dengan setiap orang, menghormati setiap orang, hidup berdampingan dengan setiap orang, melampaui perasaan kita dengan tindakan kasih. Kristus, Allah, selalu melakukan tindakan kasih. Apakah engkau dan saya melakukan tindakan kasih kepada sesama? Jika ya, engkau dan saya adalah benar-benar murid Kristus, pengikut Kristus. Jika tidak, bertobatlah. Contohilah Kristus yang engkau terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Melalui firman-Mu kami diingatkan akan kebenaran dari kasih cinta yang sejati melalui firman-Mu. Dan kami hanya mau mencontoh Kristus. Tuhan pimpin hidup kami dalam rumah tangga, keluarga, dalam relasi kami dengan orang-orang lain yang berbeda, yang unik. Kasih Kristus mengubahkan kami supaya kami tidak merasa terancam oleh keberadaan orang-orang yang berbeda. Tetapi kasih Kristus memampukan kami untuk melihat orang-orang berbeda itu sebagai bagian dalam tubuh Kristus, bagian dari rencana Allah. Sama-sama penting di mata Allah, sama-sama dikasihi Allah, sama-sama menerima anugerah Allah. Sama-sama dipakai untuk tujuan Tuhan. Kami mau menjadi satu tim yang walaupun berbeda-beda tapi disatukan dalam kasih Kristus. Kami bisa berseberangan tetapi kami tidak menyerang, membabi buta, kami tidak menghakimi, kami tidak menjatuhkan. Kami saling mendengarkan, saling memahami, dan mau berkorban bersama untuk kepentingan Kristus. Bagi rumah tangga kami, bagi pelayanan kami, bagi gereja Kristus. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya Rp4,5 juta. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari, jadi silahkan mendaftar hari ini. Vision Sunday akan diadakan pada tanggal 18 Februari di ICA East dan 25 Februari di ICA West. Catat di kalender Anda untuk bergabung dengan kami pada hari Minggu tersebut untuk mendengar hal-hal baru yang akan direncanakan ICA di tahun 2024. ICA Volunteers, bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah kesempatan untuk diskusi, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan, jadi daftar melalui ministry leader Anda. Lalu datang dengan kostum karakter film favoritmu. Kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Ayo para volunteer, segera daftar. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silahkan mengunduh aplikasi Church Center. Satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.